Hey, what's up you guys? Welcome to my video. Hari ni aku nak sambung episod pertama internet yang korang perlukan untuk guna TV box. Pada video yang lepas aku dah ceritakan jenis-jenis kelajuan yang korang perlukan lah, daripada legal ke illegal punya TV box ataupun application streaming service. Untuk video kali ni aku nak kongsi jenis-jenis plan yang sesuai untuk korang gunakan untuk langgan TV box. So untuk gunakan Android TV box yang legal, yang korang gunakan aplikasi-aplikasi legal streaming service, bukan apps yang haram, korang boleh gunakan internet yang mempunyai jumlah saiz yang besar. Sebagai contoh, ada 100GB, 200GB, 500GB, internet yang macam tu korang kena cari. Selain tu, korang boleh juga guna satu SIM card yang mempunyai pecahan data. Sebagai contoh, aplikasi legal yang korang tonton dalam TV box legal tu mungkin dua apps lah. Contoh dua apps, YouTube dengan Netflix. Dan kita tahu banyak plan-plan yang di luar sana menjual satu SIM card atau internet plan yang fokus kepada beberapa jenis aplikasi legal. Sebagai contoh, kita boleh dapatkan satu plan yang betul-betul unlimited ataupun tak unlimited. Dia boleh offer saiz gigabyte yang besar untuk apps yang dia offer tu. Sebagai contoh, macam Celcom ada Video Wala. Video Wala ada salah satu apps yang dia ada adalah YouTube, Netflix. Macam aku cakap tadi, dua tu yang anda kata yang dua aplikasi yang kita tengok tu. Jadi kita boleh langgan plan tu sebab dia akan lagi murah, akan lagi jimat, akan lagi berbaloi. Sama ada dia offer saiz gigabyte yang besar, kota yang besar ataupun unlimited internet untuk aplikasi tu. Tapi korang kena ingat, kalau andai kata, sebagai contoh lah, dia offer unlimited internet untuk aplikasi tu, tapi benda tu tak boleh digunakan di dalam modem. Jadi korang kena faham-faham lah. Berbalik, banyak poin nak cerita ni. Berbalik kepada video lama, modified modem tu lah yang akan bypass korang punya internet, supaya benda yang tak boleh di hotspot kan, yang tak boleh di wifi kan, yang tak boleh di share kan, boleh di share kan dalam bentuk wifi. Pening kalau nak faham ni. Okay, jadi legal TV box ataupun legal application, korang boleh gunakan dua jenis internet, di mana internet yang bersaiz besar ataupun internet plan yang mempunyai pecahan data untuk aplikasi video. Itu untuk legal lah. Kemudian korang yang gunakan illegal TV box ataupun illegal apps seperti live channel, internet macam mana korang perlukan? Totally, seriously, aku cakap jangan fikir macam legal TV box. Korang kena fikir sebab illegal application, application haram ni macam live channel, dia dah tak akan ada, orang kata, kerjasama antara telco untuk offer internet yang besar. Jadi, the last resort, cuma korang perlu dapatkan satu plan internet yang betul-betul besar. Atau tak besar pun, dapatkan unlimited. Tapi, korang yang duduk di kawasan bandar yang dapat servis fiber ataupun streaming, tak payah cerita lah. Ini golongan-golongan yang tak dapat fiber, yang tak dapat streaming, yang berharap pada SIM card untuk internet, untuk home wifi. Benda ni penting, korang kena faham. Aku dah ada pengalaman di mana aku gunakan satu aplikasi illegal live channel dengan menggunakan satu plan internet daripada Celcom, Celcom home wifi, yang mempunyai data sebanyak 150GB, kemudian ada 1000GB video wala. So TV box legal tapi aku gunakan application illegal live channel, memang jahanam. 150GB aku habis macam tu aja, dan internet memang confirm lambat dah tak boleh pakai. Selain tu, aku kongsikan juga dengan internet yang sama, plan internet yang sama, Celcom Home Wifi 150GB tu tadi, aku gunakan legal TV box dan legal application, which is application seperti YouTube, Netflix, iFlix, dan hasilnya memang cukup. Cukup sangat. Total data yang aku dapat adalah 1150GB sebulan untuk aku tonton TV box tu tanpa ada masalah data habis. Tapi untuk resolusi, full HD sahaja. Jadi korang kena ambil kira ni, TV yang korang guna. Sebagai contoh, TV yang korang guna full HD, korang menonton Netflix, korang dapatlah resolusi full HD. Sebab Netflix akan tally kan, dia orang tahu korang punya apa hardware tu. Kalau full HD, dia keluar full HD saja. Lagipun kalau dia keluar 4K, bukan korang boleh nampak kan kualiti 4K dalam full HD punya resolution. Tapi apabila korang berpindah kepada TV 4K, Netflix, apabila korang on Netflix, on movie Netflix, kalau korang melanggan Netflix 4K, dia akan totally go for 4K resolution. Jadi korang kena tahu kat situ. Aku bagi gambaran mudah je lah. Satu movie yang berdurasi around 1 jam setengah hingga 2 jam tu, sekurang-kurangnya 20GB guna data daripada mula movie sampai habis movie.
Ini bukan tepat 20 GB, dia 20 hingga 30. Tapi dalam lingkungan macam tu lah. Kalau korang tonton movie 4K, itulah data, sekurang-kurang data yang korang guna untuk satu movie, tengok daripada mula sampai habis. Benda ni korang kena ambil kira. Jadi untuk guna aplikasi illegal ni, terus dapatkan internet yang betul-betul besar dan unlimited. Jangan gunakan plan-plan yang ada video lah, ada pecahan video. Memang aplikasi tu takkan ada kerjasama dengan telco. Memang confirm internet kau habis punya. So guys, boleh faham tak jenis plan internet yang korang perlukan untuk tonton dua jenis aplikasi atau dua jenis TV box, legal dengan illegal? Ada apa-apa lagi tak point yang perlu aku cerita dekat korang tapi aku tertinggal ataupun terlepas pandang? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like, dan suka share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.